Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arpan Dekaris. Oke, sahabatku semua, di video kali ini saya akan mereview bit cherry. Ini adalah tanaman yang berkhasiat. Buahnya ini bisa dimakan dan bagus untuk kesehatan tubuh kita. Untuk manfaat atau khasiatnya sudah saya upload di video sebelumnya. Nah, spesial di video kali ini saya akan memindahkannya ke dalam pot. Kebetulan kemarin ada yang terjual 2 pohon. Setelah dipindahkan, rencana saya selanjutnya akan memajang tanaman ini dan semoga saja dapat laku terjual. Oke sahabat, di sini saya sudah menyiapkan 2 pot yang ukuran agak besar. Setelah itu kita masukkan sekam. Di sini fungsinya untuk menyaring media tanam agar tidak bocor, sahabat. Untuk sekam ini bagus juga sebagai pupuk dan juga bisa membuat media tanam tidak terlalu padat. Oke sahabat, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi. Saatnya membongkar. Sebelum mulai, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bongkar. Seperti ini, kita pelan-pelan kita bongkar, sahabat. Dan ini untuk medianya diusahakan jangan dibuang. Kita tetap menggunakan media yang sudah ada supaya tanaman bit cherry ini tidak layu. Di sini saya akan berusaha memindahkannya tanpa buang media tanam yang sudah ada. Pokoknya media tanam ini kita akan pergunakan kembali. Dan untuk daun yang sudah kering seperti ini, kita masukkan saja ke dalam potnya, sahabat. Mau yang sudah kering, mau yang masih basah, boleh dimasukkan ke dalam pot. Ini juga bagus untuk pupuk nantinya. Dan untuk rumput seperti ini kita buang saja. Oke sahabat, selanjutnya saya akan fokus dahulu untuk memindahkan bit cherry ini. Selamat menyimak, mudah-mudahan video saya ini dapat menginspirasi, dapat bermanfaat, dan dapat menghibur. Terima kasih yang telah menonton. Seperti biasa, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih sebelumnya, selamat menonton. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Oh.
inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I guess I'm mad at the sad revelation so bad. Oke sahabat, alhamdulillah ini sudah beres semua. Dan tadi juga saya menambah media dengan tanah yang telah disiapkan. Seperti ini sahabat, tanahnya ada pasirnya sedikit. Seperti ini sudah saya siapkan. Dan di sini juga saya menyimpan sabut sebagai stok. Oke sahabat, nanti kita akan mencoba untuk memajangnya di rak penjualan. Nah ini adalah sekam yang barusan saya gunakan, tinggal segini sahabat. Nanti kalau kita mudik, kita akan mencari lagi stok sekamnya. Doakannya sahabat, mudah-mudahan tanaman-tanaman ini dapat laku terjual dan dapat menghasilkan uang. Nah ini adalah buah bit cherry. Ini buahnya seperti ini, manis, kadang ada asam, kadang ada hambar, tergantung cuaca sahabat. Dan ini dapat berbuah secara terus menerus. Inilah rak pajangan kita sahabat ya. Kita akan masukkan ke sini. Nah ini tulisannya dijual asli bit cherry. Nah, kita masukkan seperti ini sahabat. Nah kita tambahkan dua lagi. Ini sisanya tinggal seperti ini. Ada yang ukurannya agak kecil dan ada yang indukan yang barusan yang sudah berbuah. Mudah-mudahan dapat terjual secepatnya. Oke sahabat, mungkin ini videonya sampai di sini dahulu. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.